Assalamualaikum. Ma, tengok, Ainun bawa makanan. Wah. Waalaikumsalam. Apa tuh? Makanan apa tuh? Wih, jadi tadi kamu berhasil enak bungkusin diam-diam makanan restoran buat mama. Eh, enggak, Ma, enggak diam-diam. Oh, gitu. Baik juga ya papanya teman kamu itu. Iya, Ma, baik banget. Tadi padahal dia pengen ketemu mama loh. Eh, mau ngapain emangnya? Nggak tahu sih, Ma. Mungkin dia pengen sapa mama aja kali. Karena tadi tuh dia sedih dengar cerita kehidupan kita kalau mama itu seorang janda dan ngebesarin Ainun sendiri. Hei, kamu nih. BTW, siapa nama bapak itu? Siapa ya namanya? Ainun pernah dengar, Ma. Tapi udah lupa, Ma. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak penting juga buat mama. Yang penting, mama mau cobain bakso terenak dari restoran mewah. Yuk, kita makan sama-sama. Iya, Ma. Cepet cobain. Pasti mama langsung ketagihan. Tapi kalau mama ketagihan, Ainun nggak tanggung jawab, Ma. Soalnya ini makanan orang kaya, Ma. Satu porsi baksonya aja, harganya Rp350.000, Ma. Kita kayaknya mending di pinggir jalan aja deh, Ma. Alhamdulillah, sampai juga kita di rumah. Ya udah, itisku sayang. Jangan lupa, abis ini kamu bersih-bersih, terus sholat isya, abis itu skincare-an. Oke, Pa. Terima kasih juga ya, Pak, udah ajak Inces dan teman-teman Inces untuk makan di restoran mewah. Walau ada dua orang yang bukan teman Inces. Nggak boleh milih-milih gitu. Kita semua harus berteman ya. Ya udah, Inces ke kamar dulu ya, Pak. Dadah. Good night. See you tomorrow. Good night to my love. Selamat malam, Pak Jaya. Kamu belum pulang. Emangnya ada urusan penting? Iya, belum, Pak. Saya sudah tunggu Bapak dari sore tadi, tapi saya nggak mau nelpon karena takut ganggu waktu Bapak. Soalnya kan hari ini jadwal Bapak free. Oh iya, Pak. Ada suatu informasi yang harus saya sampaikan sama Bapak. Lebih baik kita bicaranya di ruang kantor aja, Pak. Oke, ikut saya. Jadi gini, Pak. Pihak perusahaan Winata Group ingin kita mundur dari proyek Batubara Gemilang periode tahun ini, Pak. Sebagai gantinya, mereka akan memperpanjang kontrak kerjasama antara perusahaan kita dan perusahaan mereka selama 5 tahun ke depan, Pak. Menurut Bapak ini bagaimana? Apakah kita setuju, Pak? Hah? Apa? Mana bisa begitu? Kita tidak akan pernah mundur. Proyek Batubara Gemilang ini merupakan proyek besar dan keuntungannya pun juga besar. Bahkan keuntungannya melebihi kerjasama kita dengan perusahaan Winata Group. Kalau begitu, daripada merelakan proyek Batubara Gemilang, mending kita relakan saja kontrak kerja 5 tahun dengan perusahaan Winata Group itu. Hah? Yakin, Pak? Apakah ini tidak akan menimbulkan kontrak untuk perusahaan kita ke depannya? Apalagi kita sudah bekerja sama Winata Group ini selama 10 tahun belakangan, Pak. Ya mau gimana lagi? Seharusnya dia tidak membuat pilihan itu dan menyulitkan kita begini. Baik, Pak. Saya akan mengikuti keputusan Bapak saja. Bilang sama pihak mereka bahwa saya, Jaya Kusuma, tidak akan pernah mundur dari proyek Batubara Gemilang itu. Baik, Pak. Saya akan memberitahukan hal ini kepada pihak mereka. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Enak saja ingin aku mundur dari proyek Batubara Gemilang tahun ini. Aku tidak akan mundur. Semoga keputusanku ini tidak akan membawa bencana ke depannya. Baiklah, saya akan memberitahukan keputusan ini kepada atasan saya. Terima kasih, Pak. Ya, halo. Selamat malam, Pak Tony. Ada apa ya? Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Jadi begini, Pak. Pihak Jaya Kusuma tidak ingin mundur dari proyek Batubara Gemilang pada periode tahun ini, Pak. Justru mereka merelakan perpanjangan kontrak 5 tahun terhadap perusahaan kita, Pak. Apa? Benar-benar tidak tahu apa arti pertemanan. Padahal aku meminta dia untuk merelakan proyek Batubara Gemilang pada periode ini. Selama ini dia sudah memegang proyek Batubara Gemilang selama 5 tahun belakangan ini. Kurang puas apa lagi dia ini? Iya, benar, Pak. Sepertinya Pak Jaya Kusuma takut jika perusahaan kita memegang proyek batubara kali ini, maka ini akan menimbulkan kerjasama yang berkelanjutan terhadap batubara selanjutnya. Karena kita tahu, Pak, potensial keuntungan di batubara ini sangat besar sekali. Kita nggak bisa diam. Kita harus memenangkan proyek ini. Bagaimana, Pak, caranya? Soalnya kan proyek batubara Gemilang tahun ini sudah jatuh kepada Pak Jaya. Kita harus membuat dia mundur. Saya akan pikirkan caranya bagaimana. Baik, Pak. Semoga perusahaan kita berhasil. Selamat pagi, Ainun. Untung aja belum terlambat. Waalaikumsalam. Tumben, Mel, kamu datangnya agak lambat dari biasanya. Itulah, Nun. Semalam kan bapaknya Inces bungkusin makanan. Nah, aku sama orang tua aku abisin tuh makanannya sampai tengah malam. Udah kenyang, gak mungkin lah langsung tidur. Jadi kami bertiga nonton TV dulu. Terus pas abis subuh aku tidur lagi, tiba-tiba bangun. Udah telat aja. Oh, karena itu toh. Pasti sekarang kamu belum mandi kan? Emang belum sih.
Serius, Mel? Wadah tadi aku bercanda loh, ternyata beneran. Eh, kalian berdua, kenapa seneng amat pagi-pagi gini? Oh iya, semalam kan baru makan makanan yang mewah. Makanya jadi seneng gini kan? Pasti kelezatannya masih terngiang-ngiang di pikiran ya, ngaku-ngaku. Mungkin semalam sampai kebawa mimpi, iya kan? Gak gitu juga kali, kami berdua mengakui makanannya enak-enak. Sabar Ainun, sabar. Makasih Ances. Iya, makasih. Iya, sama-sama deh. Lain kali, kalau papa aku ajak kalian makan, jangan langsung terima-terima aja. Tolak dong, malu dikit. Soalnya kan kita gak deket-deket banget. Aji mumpung. Hah, jaga bicara kamu Ces. Kamu ini suka kali ya cari masalah sama kami? Iya, orang kita kan sempat nolak, tapi papa kamu yang maksa. Iya Mel, udahlah kita gak usah ladenin dia. Dia palingan caper sama kita. Caper? Ih, caper juga yang mau caper sama kalian. Tanpa aku caper aja, aku ini udah terkenal banget di sekolah ini, tahu gak? Yuk guys, kita pergi. Lonceng masuk udah bunyi Mel. Ih, mana ya supir aku? Kok jam segini belum jemput sih? Iya sama, supir aku juga belum jemput nih. Iya, aku juga. Permisi, Non Inces, saya disuruh Pak Jaya untuk jemput kamu. Tapi karena saya baru kerja di sini, mobilnya saya taruh di halaman belakang. Jadi mari kita lewat jalan belakang ya. Oke deh Pak. Hah? Hah? Kayak ada yang aneh deh. Inces, kami ikut kamu aja lah. Nah, kita nebeng Inces aja ya pulang sekolah kali ini. Iya. Iya, boleh tuh. Boleh kan, Jess? Iya, jelas boleh dong, girls. Hah? Ya sudah, boleh, Non. Yuk. Eh, Mel, tengok tuh. Inces dan teman-temannya ngapain ke arah belakang sekolah? Mungkin mau balik, Non. Kan di halaman belakang juga ada parkiran tuh. Tapi aneh nggak sih? Biasanya kan mereka selalu dijemput di depan halaman sekolah. Anak-anak lain juga gitu. Ini kok ke belakang ya? Iya sih. Tapi ya udahlah Nun, nggak usah dipikirin. Lagian mereka kan juga bukan teman kita. Iya sih. Tapi sebaiknya kita ikutin aja lah Mel dari belakang. Feeling aku kayak nggak enak. Yuk Mel. Eh, Ai, mau kemana? Aku ikut lah, ikut. Aduh, ngapain juga sih Pak parkir di halaman belakang? Capek juga nih aku jalannya. Iya, pegel nih kaki. Seharusnya tadi Bapak yang ke depan, bukan kami yang ikut Bapak ke belakang. Mana sekolah ini besar lagi. Semuanya, masukkan mereka ke dalam mobil. Hah? Tolong. Inca sila. Hah? Ainun, mereka diculik. Ayo kita tolong mereka, Mel. Gimana, Nun? Nanti kita jadi sakit pula atas kejadian ini. Ya udahlah, kita kabur aja yuk. Kalau mereka beneran diculik, kasihan mereka, Mel. Ayo, kita harus ikuti mobilnya sekarang. Iya deh. Mel, kalau kita lari kayak gini terus, nggak bakal kekejar deh. Nun! Eh, Nun, itu bapak aku. Pak! Eh, iya nak, ada apa? Ini bapak baru mau jemput kamu, malah ketemu di jalan kita. Bapak. Kalian kenapa lari-lari begini? Nanti jatuh loh. Tapi ada urusan penting, Pak. Meli minjem motornya bentar ya, Pak. Bapak pulang naik Gojek aja. Nanti kami jelasin, Om. Kami minjem motornya dulu ya, Om. Kami buru-buru. Assalamualaikum. Nah, Mel. Urusan apa, nak? Iya, Pak. Assalamualaikum. Cerita dong. Itu motor bapak, Hati-hati ya, motornya. Hati-hati. Pulang aku naik apa nih? Angkot! Semoga mereka baik-baik aja lah. Iya Pak, angkot. Itu Ai mobilnya. Iya Mel, kita nggak boleh kehilangan jejak. Ini bakal aku liatin dengan teliti. Nah, itu mobilnya belok kanan Nun. Iya Mel. Cepet Nun bawa motornya, nanti kita kena lampu merah. Semoga masih sempat. Lampu jangan merah dulu. Wah, pas Mel. Untung gak kena lampu merah. Iya, Nun. Mobil itu belok kiri. Oh, iya, Mel. Belok kiri dia. Ini serius mereka diculik. Tapi kok diculiknya ke rumah mewah gini ya? Wah, iya. Aku juga heran, Mel. Ai, kayaknya mereka gak diculik deh. Tapi tadi Inces minta tolong, Mel. Kamu inget kan? Ini tuh bukan rumah Cila atau rumah Tata. Bisa jadi ini rumah si Inces.
Kan kemarin kita cuma lihat rumah Cila sama rumah Tata aja. Enggak Mel, ini bukan rumah Inces. Aku pernah sih searching di Google kalau rumah Inces itu ada di perumahan Elit Raya. Kalau ini kan bukan. Jadi harus gimana Non? Kita nggak bisa diem aja Mel. Kita harus nyelinap rumah ini diam-diam dan selamatin Inces sama temen-temennya.